semua, kembali lagi di channel saya, Didi The Explorer. Pada video saya kali ini, saya ingin menyampaikan kabar gembira bagi teman-teman yang ingin memenangkan undian berhadiah berupa sepeda motor. Tepatnya yaitu Honda Beat Sporty CBS. Pengen tahu bagaimana cara untuk menjadi pemenangnya? Simak video saya sampai habis. Untuk mendapatkan undian berhadiah ini, teman-teman hanya perlu melakukan pendaftaran nama asli kartu SIM prabayar. Selain itu, undian ini akan dilakukan pada tanggal 16 September hingga 15 Desember. Jadi, tunggu apa lagi? Ikuti undian berhadiah ini dan menangkan hadiah sepeda motor. Lalu bagaimana caranya untuk mengikuti undian tersebut? Jadi caranya gampang sekali teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki SIM card smartphone, teman-teman bisa langsung membeli SIM card smartphone. Setelah itu masukkan SIM-nya, dan setelah memasukkan SIM, teman-teman akan mendapatkan SMS, di mana SMS tersebut akan mengundang teman-teman untuk melakukan registrasi nama asli. Nah, setelah melakukan registrasi, teman-teman secara otomatis bisa mengikuti undian berhadiah ini. Jadi, setelah membeli SIM, teman-teman bisa memasukkan SIM tersebut. Kemudian akan ada SMS setelah teman-teman mengaktifkan SIM tersebut. Lalu, langsung klik link-nya. Dan setelah itu, teman-teman bisa klik mulai. Kemudian, take foto, yaitu ambil foto Hong Kong ID teman-teman. Setelah itu teman-teman klik OK. Lalu lanjutkan, setelah itu klik kirim dan selesai. Setelah selesai akan ada SMS masuk yang menunjukkan bahwa teman-teman telah berhasil melakukan pendaftaran nama asli. Dan untuk berlangganan internet, teman-teman bisa langsung memasukkan nomor tersebut. Oke, jadi yang kedua, bagi teman-teman yang sudah memiliki SIM card smartphone tapi belum mendaftarkan nama asli teman-teman, langsung bisa memindai QR code atau bisa klik link yang berada di description box saya, kemudian ikuti alur pendaftarannya. Jadi pertama, scan QR code-nya, ambil foto Hong Kong ID, verifikasi informasi, kemudian kirim. Setelah itu pendaftaran selesai. Oke, jadi setelah melakukan registrasi, meskipun kita tidak bisa memenangkan undian berhadiah sepeda motor, kita bisa menjadi anggota VIP secara otomatis dan kita akan mendapatkan voucher senilai 20 Hong Kong dolar. Selain itu akan ada hadiah menarik lainnya saat teman-teman berulang tahun. Selain itu perlu diingat teman-teman bahwa undian berhadiah ini akan dilakukan selama 3 kali putaran, yaitu pada tanggal 17 setiap bulannya. Jadi undian ini akan dilakukan mulai bulan depan, Oktober tanggal 17, November dan Desember tanggal 17. Jadi jangan sampai ketinggalan, ikuti undian berhadiah ini sekarang juga. Siapa tahu Anda beruntung dan menjadi pemenangnya. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya berharap Anda bisa menjadi salah satu pemenangnya dan bisa membawa pulang sepeda motor bersama keluarga Anda. Thank you so much for watching. I hope I'll see you again for the next video. Bye-bye.